Halo sobat, kembali lagi dengan Novel Gibran Channel. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat bootable Windows 10. Ya, langsung saja, di sini kita memerlukan Rufus, lalu file ISO-nya, dan yang terakhir flash disk-nya. Baik sobat, kita akan jalankan Rufusnya. Oke, di sini ada device. Device itu flash disk kita ya yang terbaca. Ukurannya 8 GB. Lalu select. Select itu adalah ISO-nya, file ISO-nya. Kita cari. Di sini saya pakai Windows 10. Lalu bagian ini abaikan saja. Partition scheme saya pakai GPT. Kalau harddisknya teman-teman MBR, pakai yang MBR. Kalau harddisknya teman-teman GPT, pakai yang GPT. Ada di video saya sebelumnya untuk penjelasan harddisk GPT atau MBR. Bisa dicek. Oke, lanjut. Kita ke di sini langsung 2 pas. Setelah itu kita start saja. Klik OK. Ya, di bagian ini biasanya memakan waktu 5-10 menit ya, sobat. Kita percepat saja nanti videonya. Ya, kita sudah selesai. Di close saja jika muncul pesan seperti ini. Oke. Flash disk sudah bisa digunakan ya, sobat. Tinggal dicoba di PC. Oke, sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.